Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini Ali Damat akan berkunjung ke peta terbaru ya, yang baru update 8 Mei 2019 di patchnya Garena Free Fire terbaru. Penampilannya seperti apa? Coba kita lihat. Untuk mainnya sendiri sih saya juga belum bisa gitu. Jadi masih no. Kita akan langsung berhentiin begitu aja lah. Nanti following. Ini penampilan barunya. Nah, ini namanya Bullshit. Kita coba langsung tunjuk aja ke Bullshit. Ini jaringannya jelek banget. Nah, ini busa cuman segini ya. Nah, ini lokasi terbaru namanya Bullshit. Jadi kayak mirip ini tempat latihan nembak gitu ya. Begini sih bentuknya. Wah, nggak enak nih. Kalau dipakai apa? Nggak ada musuh gitu ya. Bus ini kayaknya lokasi apa? Untuk lokasi yang itu. Ini daerah-daerahnya banyak ditemukan senjata. Jaringannya jelek banget aja. Kill-nya 3. Ini lokasinya sumpah keren banget. Video ini keren banget. Ini untuk combo bagus ya kayaknya. Nggak spekulasi dulu, karena ini kan baru dicoba, jangannya juga tadi jelek banget yang pas. Tapi overall daerahnya enak ya. Nah, di sini juga nih untuk jadi gampang lah. Banyak pilihan banget nih. Bisa buat sembunyi juga gampang. Oke, kami dapat alhamdulillah. Ini banyak banget ya, banyak banget ini. Kayak jamur gitu di sini ada. Terus untuk senjata, ini semua ada nih. Ini keren banget ya. Ah, suka nih, lokasinya suka banget nih. Nah, ini tempat yang lainnya nih. Sudah mulai dia aja. Kita coba balik lagi. Ini tadi yang saya matiin lumayan. Nah, ini kita putar aja.
belum ada gunakan gitu ya. Nah, jadi itu daerahnya daerah apa? Malaysia yang terbaru gitu ya. Keren. Suka banget. Direkomendasikan nih buat yang suka ngendong tapi penuh tantangan ya di sini. Lokasi ini. Oke, kita lanjut main. Teman masih ada dua. Saya sendiri masih hidup kill 3 karena emang kurang bisa mainnya juga. Cuma tadi apa view lokasi terbarunya aja ya. Dan mobil aja lah. Jaringannya di sini ini pakai speedy indihome. Tapi kurang baik gitu. Untuk apa penampilan grafiknya sendiri super keren ya. Salut banget sama tim Garena. Sumpah keren banget. Terus apa kayak ini ya bahasa Sunda nama jukut, oh ya rumput bahasa Indonesia ini. Jadi sedikit lebih real. Terus panjang, bisa sembunyi juga kayaknya. Jadi overall untuk update yang kali ini super mantap, super keren gitu. Patut diapresiasi. Nah, ini kita gunakan apa ini? Oh, ini untuk mengetahui ini. Nah, Sir John. Sir John Anda. Berarti kita di lokasi yang... Nah, itu berarti nanti ke sana. Ini bisa mengetahui Sir John. Nah, kita teman dulu lah. Barangkali, ya, sudah ada boleh. Jadi jangan sepuluh boleh. Jadi bisa mengetahui Chef John di mana gitu.